Nah, seperti yang terlihat yang ada pada di sini bahwa kita sendiri itu telah menyelesaikan dari sebuah misi-misi harian ini. Yang dimana tentu saja ini itu untuk kita menyelesaikan dari sebuah misi-misinya tersebut ini ya, tentu saja tidaklah mudah. Kita akui teman-teman bahwa kita sendiri itu di sini sekitaran sudah mengorbankan 0,5 RLT dalam hal yang namanya untuk men-skip-skip gitu ya, untuk memilih sebuah tugas yang mudah lah, dimulai dari permainan coin match sebanyak 25 dan dirham hamster sebanyak 20 kemenangan dan juga token server ini. Nah, kemudian setelah itu kita akan langsung saja mengklaim semuanya ya teman-teman, dan untuk membuka yang namanya sebuah tugas yang di bonus ini, semoga saja kita mendapatkan sebuah tugas yang cukup mudah lah ya. Oke, sekarang kita langsung saja mengklaim 1, 2, 3, dan kemudian setelah itu kita mengklaim lagi 1, 2, 3, dan kemudian kita mengklaim, tunggu dulu, ternyata ada satu lagi teman-teman ya, berarti kita tidak menyadari satu hal. Nah, untuk kali ini adalah benar-benar kita telah menyelesaikan dari satu misi tersebut ya teman-teman. Kita akui teman-teman, sebelumnya itu kita merekam tetapi kita sendiri itu tidak sadar ya teman-teman ya. Ternyata manusia itu bisa seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan langsung saja mengklaim agar sebuah yang namanya misi dari bonus tersebut ini itu terbuka ya teman-teman. Semoga saja kita mendapatkan sebuah tugas yang mudah. 1, 2, 3. Kita lihat, alhamdulillah teman-teman, kita sendiri itu di sini telah mendapatkan dari sebuah misi bonus itu yang cukup mudah, yang bahkan bisa dibilang juga ya sekitar 15 permainan coin match. Nah, ternyata sudah terpenuhi secara langsung ya teman-teman ya, tidak diulangi gitu ya, alias secara bersamaan di saat kita sendiri itu telah memainkan dari sebuah coin match yang sebanyak 25 kali ini. Nah, kemudian setelah itu kita langsung saja mengklaim teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita sendiri itu di sini telah menyelesaikan semua misi ini teman-teman ya, begitu amat sangat luar biasa sekali. Dan kita akui sendiri teman-teman bahwa ya seperti yang saya katakan dari sebuah video-video sebelumnya, bahwa untuk kita menyelesaikan dari sebuah misi harian ini itu untuk yang season terbaru ini yaitu season ke-14 ini benar-benar sangat menyusahkan gitu ya, sangat menyulitkan ya, karena kita sendiri itu harus benar-benar memiliki RLT terlebih dahulu ya. Ya, kurang lebihnya itu adalah sekitaran 1 RLT yang lah ya dalam waktu 1 hari, agar dimana kita tugasnya itu untuk beralih dari satu misi ke misi yang lainnya, yaitu memilih misi yang cukup mudah ya. Kita juga harus benar-benar bijak dalam hal yang namanya menggunakan RLT tersebut ya. Tetapi kalau memang sekiranya sudah benar-benar yang namanya menggunakan RLT yang cukup banyak ya, atau mungkin lebih dari 1 RLT, lebih baik berhenti sebelum 1 RLT lah ya teman-teman ya. Karena mau tidak mau yang pada dasarnya ya seperti itu, bahwa roller coin itu sendiri pada dasarnya tidak mau rugi sendiri teman-teman ya. Sehingga di sini kita harus benar sebagai pemula, sebagai yang mungkin kita pencari yang namanya RLT yang benar-benar susah ya, mau tidak mau memang harus dikendalikan dalam hal menggunakan RLT ya teman-teman ya. Ya seperti itulah teman-teman, kita sendiri itu tujuan pada dasarnya adalah agar kita bisa mendapatkan RLT. Kita untuk menyelesaikan sebuah misi-misi ini saja pun kita membutuhkan RLT, kan benar-benar sangat-sangat benar-benar gimana lah ya teman-teman ya. Nah, kemudian seperti itulah teman-teman ya, semoga video ini bisa memberikan pencerahan bahwa teman-teman itu sendiri harus yang namanya mengendalikan atau pintar-pintar dalam hal menggunakan sebuah RLT untuk demi menyelesaikan misi harian ini ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat teman-teman.